Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu sepeda Minion yang terbuat dari frame ukuran 20, sepeda mini merek Phoenix yang telah saya modifikasi sehingga sepeda ini menghasilkan sepeda yang unik dan bisa digunakan untuk orang dewasa. Untuk lebih jelas, ikuti terus video selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng, sehingga nantinya sahabat Gerai Gasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gasia, sepeda Minion ini adalah sepeda mini merek Phoenix ukuran 20 yang sudah saya modifikasi dengan frame, yaitu saya menggunakan cat mobil berwarna oranye metalik. Kemudian untuk bagian-bagian lain seperti sadel, kemudian tempat duduk belakang, kemudian roda dan lainnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sahabat Gerai Gasia, ini saya menggunakan setang dengan setang jengki. Kemudian untuk leher setang ini atau bulu banyak kalau di Kabupaten Brebes, ini saya menggunakan sepeda gunung. Kemudian untuk remnya sendiri ini adalah rem dari sepeda lipat. Kemudian shifternya ini adalah shifter, ini merek Shimano, shifter merek Shimano dari sepeda lipat. Kemudian kita turun ke bawah, ini untuk pelek ini adalah dari sepeda lipat. Kemudian untuk bannya, ini bannya ukuran 20x175. Untuk bannya sendiri adalah ukuran 20x175. Kemudian untuk remnya, rem depan ini saya tidak menggunakan rem tromol ini, tapi menggunakan rem biasa. Kemudian ini ada tempat botol air, saya kasih sebagai variasi. Nah, ini untuk pemasangan stang sendiri, ini saya masih menggunakan dari sepeda mini yang lama, tidak beli yang baru seperti merek Pacific atau yang lainnya, tapi ini masih yang lama saya pasang kembali. Dan forknya atau garpunya ini juga masih
garpu lama, saya bisa menggantinya dengan sepeda BMX atau yang lainnya. Kemudian ini sahabat Gregasia yang perlu kita cermati, ini di bawah frame ya. Ini saya kasih apa tempat untuk menaruh kabel rem atau kabel shifter yang nantinya terhubung dengan kriwil. Ini saya tambahkan, ini adalah tambahkan dari besi yang bundar atau bisa juga menggunakan mur. Ini dua, ini tujuannya adalah untuk menaruh kabel rem atau kabel shifter yang terhubung dengan kriwil. Kemudian selanjutnya kita lari ke kecereng. Ini untuk kecereng sendiri. Untuk kecereng sendiri ini menggunakan dari kecereng sepeda lipat, di mana sepeda lipat ini yang baru atau bekas. Kebetulan ini saya gunakan dari bekas atau dari sepeda lipat yang tidak terpakai, kemudian saya pasang ke sepeda minion ini. Kemudian untuk BB-nya ini saya menggunakan BB pelor, bukan BB piring, karena untuk harganya juga sangat terjangkau dan murah jika dibandingkan dengan BB piring. Itu harga dari BB piring itu sekitar 65.000, tapi kalau BB pelor ini saya hanya membeli asnya saja, ini as harganya sekitar 12.000, kemudian pelornya satu pasang 9.000, jadi lebih murah dan lebih mudah cara memasangnya. Kemudian kita lanjut ke pedal. Ini saya menggunakan pedal